tapi datang di sini bukan tujuan untuk menjadi negeri yang menjadi perbatasan. Tetapi aku datang cuma-cuma untuk dapat kenyang dan menjadi roti yang halal. Baik, jadi cukup mengambil juga tentang makanan yang halal. Mengambil juga terhadap makanan yang halal ada suatu yang dibentuk di dalam agama. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai, hendaklah kamu makan daripada benda yang baik dan beramal amalan yang soleh. Yang ulama-ulama dulu memang cukup jaga makanan yang halal. Apabila ada sebahagian daripada orang hok yang cukup mengambil berat tentang ilmu pembersihan jiwa, selama mana dia tidak yakin makanan hok yang dia nak makan itu adalah makanan yang halal, dia tidak akan memasukkan ke dalam mulut dia. Sebab apa? Sebab makanan yang betul-betul halal pasti akan membuahkan amalan yang baik. Pasti akan membantu tuang dia melakukan amalan yang baik. Makanan yang tidak halal pasti dia akan mendorong tuang dia daripada melakukan ataupun mendorong tuang dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Baik. Kemudian katanya ke-21 telah meriwayatkan kepada kami oleh Al-Hafiz Ahmad bin Abdullah Al-Ajali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Rib'i bin Khirash rahimahullahu ta'ala adalah seorang tabi'in yang thiqah. Seorang tabi'in, maksud dia seorang tabi'in, dia sempat berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada orang yang sempat berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasul hidup, beriman dengan Rasulullah, mati dalam keadaan beriman, itu adalah sahabat. Orang yang tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah tetapi disempat berjumpa dengan sahabat, maka itu yang dinamakan sebagai tabi'in. Dia sempat berjumpa dengan sahabat. Kalau ramai dia sempat berjumpa dengan sahabat, dia belajar dengan sahabat ramai, maka dinamakan dia sebagai tabi'in yang besar, kibarut tabi'in. Tapi kalau dia dah hujung-hujung sahabat, jadi dia belajar juga dengan sahabat tapi tak ramai, mana orang yang paling ramai lagi dia belajar dengan sama-sama tabi'in. Itu dipanggil dia tabi'in yang kecil. Dia adalah istilah-istilah yang diletakkan, yang disebut oleh para alim ulama. Baik. Dan dia ni adalah tabi'in yang thiqah. Maksud dia thiqah yang boleh dipercayai. Dia tidak pernah pelawak, itu yang dapat dipercayai ilmunya. Beliau sama sekali tidak pernah berdusta, tak pernah pelawak dia. Ini bukan mudahlah. Orang yang tidak pernah pelawak ni seumur hidup ni adalah anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Hak betul-betul je anugerah ni antaranya. Baik. Dan ini juga adalah sifat yang ada pada para nabi. Antara sifat yang ada pada para nabi adalah benar. Jadi dia tidak pernah pelawak. Baik, dan adalah baginya dua orang anak yang sangat menentang Al-Hajjaj. Lalu ada orang berkata kepada Al-Hajjaj, sebenarnya ayah mereka adalah seorang yang tidak pernah berdusta. Oleh itu eloklah engkau hantar seorang utusan menemui ayah mereka dan bertanya di mana kedua-dua anak tersebut. Lalu utusan Hajjaj pun menemui ayah mereka dan bertanya kepadanya, di mana kedua anak kamu? Rib'i bin Khirash terus menjawab, mereka berdua ada dalam rumah. Maka Hajjaj pun akhirnya memaafkan mereka berdua dengan berkat kebenaran ayah mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang jujur. Agama Islam adalah agama yang benar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cukup-cukup benar. Dan kalau kita tengok, kalau kita buka sirah, kita dapati bahawasanya benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujur Nabi sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh semua lapisan masyarakat sama ada kawan mahupun lawan, sehingga kaum musyriki-musyriki Mekah mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cukup-cukup benar, orang yang cukup-cukup jujur, sehingga diberi nama kepada ataupun diberi gelaran kepada Rasulullah sebagai Al-Amin, orang yang sangat-sangat jujur. Baik.
Begitu juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, umat Rasulullah yang menjadi para alim ulama, mereka mesti kena bersikap jujur. Sebab tu kalau kita belajar dalam bidang hadis, kalau kita mendalami bidang hadis, punca daripada ditolak hadis yang diriwayat oleh seorang guru kerana dia tidak bersifat jujur. Siapa ke antara syarat untuk diterima sesuatu hadis dan hukum hadis ini sahih? Pasti setiap seorang perawi bersifat jujur, bersifat benar. Kalau pernah pelawak, masalah lalu, riwayat dia tidak diterima. Siapa tahap tu? Baik. Jadi ada seorang yang dikenali dengan Rabi'i bin Khirash. Dia hidup sezaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, Allahu Akbar, orang yang cukup kejam, pemerintah yang cukup kejam di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Dia pada asalnya dia guru Quran. Dia orang pandai. Dia pada asal dia guru Quran. Dia ngajar budak-budak. Dia ngajar kepada orang kampung dia. Dan ayah dia pun orang pandai juga. Lepas tu dia mula tertarik dengan politik. Okey, bagus. Kerana kita politik juga termasuk dalam sebahagian daripada Islam. Politik ni pemerintahan termasuk daripada sebahagian daripada Islam. Baik. Jadi dia tertarik dengan politik. Maka pun dia pun menjebokkan diri dia dalam politik. Akhirnya dia dilantik menjadi gubernur oleh pemerintah Bani Umayyah di negara Iraq. Gubernur di negara Iraq. Dia dilantik pemimpin lah. Dilantik menjadi pemimpin. Baik. Masa dia dilantik menjadi pemimpin, orang hak yang lawang dia mudah je, tak ada payah-payah, kerat tekak bunuh dia. Memang kejam sungguh. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah seorang yang cukup-cukup kejam. Sampai bukan setakat orang awam, bukan ulama sekalipun dia bunuh. Dan bukan setakat ulama, sahabat Rasulullah. Siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam, anak kepada Asma bin Abi Bakrin. Boleh-boleh ada. Dia bunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dibunuh oleh tentera dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipendekkan cerita, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dia nak ambil dua orang anak kepada siapa? Dua orang anak kepada Rabi'i ni, anak lelaki dia, untuk jadi tentera. Dia nak ambil dua orang anak ni untuk jadi tentera nak atalah. Tapi anak dua orang ni lari, tak boh. Lagi daripada jadi tentera. Tempat kita tak ada orang dia nak jadi tentera umur tertentu. Ada setengah-setengah negara masuk umur tertentu mesti kena jadi tentera. Orang hak yang tak mau jadi tentera lagi lah, atau kena kejar sungguh lah, kena kapung lah. Baik, dia lagi tak mau. Maka apabila dia lagi, Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi bincang dengan orang sekeliling dia. Ada orang sekeliling ke bola ke mana? Mudah je nak cari dia ni. Tanya ayah dia je. Jepa lah. Sebab dia, ayah dia ni orang jujur sungguh. Orang tak pernah pelawak. Ayah dia. Pergi tanya ayah dia. Memang ayah dia akan kabur di mana tempat anak dia. Ayah dia nak ayah cari. Ayah sosok lah. Pergi tanya ayah dia je. Kita nak cari dengan terawa. Nak jumpa juga. Pergi tanya ayah dia. Pakat pergi. Nak tanya anak duk mana dua orang tau. Dia tahu dah tentera ajak. Dia kata ada dalam rumah. Memang jujur sungguh. Baik. Maka dengan kejujuran daripada dia, maka sehinggakan Allah Ta'ala melembutkan hati Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni, dia ada tempat-tempat dia lembut. Ada tempat-tempat dia lembut. Oleh kerana ayah orang ni jujur, maka dia tertarik dengan kejujuran ayah orang ni, sehingga dia memaafkan dua anak. Dah perah, ambil kemungah, dah perah, jagalah anak tu. Aku tak mahu takat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bersikap benar. Orang hak yang bersikap jujur, orang hak yang bersikap benar, dia termasuk dalam kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menjaga dia. Baik. Ke-22. Berkata Al-Harith Al-Ghazi, Rabi' bin Khirash bersumpah
bahawa ia tidak akan tertawa sehingga ia dapat mengetahui di manakah tempat tinggalnya pada hari kiamat nanti. Maka selepas itu ia tidak pernah lagi tertawa sehingga beliau meninggal dunia. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira," atau kama qala. Sekiranya mu tahu benda yang ku tahu, nescaya mu menangis banyak, la dhahiktum katsira wa la dhahiktum qalila. Mu akan menangis banyak, mu akan suka sikit aje kalau mu tahu benda yang aku tahu. Tapi mu duk siam madang, duk ngelah ni sebab mu tak tahu benda yang Nabi tahu. Kalau mu tahu benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, ni kata Rasulullah, nescaya mu banyak menangis berbanding dengan ketawa. Rabi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala adalah orang yang hati dia cerah, hati dia duk berfikir tentang akhirat, siang malang duk mikir bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia tidak memandang kepada dunia, tapi dia memandang kepada akhirat. Siang malang dia mengenangkan nasib dia di negeri akhirat nanti bagaimana. Baik, dia duk dengung soga, duk ingat, dia bersumpah demi Allah, selama mana aku tidak tahu lagi tempat aku di akhirat nanti, syurga ke neraka, maka selama tu aku tidak akan gelak ketawa. Lepas daripada tu dia tak ada gelak ketawa dia. Tak ada. Dia banyak berfikir tentang akhirat. Ini orang yang luar biasa lah. Dan pembenuh kabar sebelum daripada ni, cerita-cerita lagu ni di zaman kita hanya ada dalam buku je. Cerita-cerita ni yang kita sebut ni, di zaman kita ni, kita tengok di zaman kita ni, tengok kepada benda kebiasaan ni, hak zahir-zahir lah, kita tak tahu, mungkin ada seorang dua kan hak yang di luar pengetahuan kita. Kita kata orang-orang hak yang dicerita dalam ni, dua je, sama ada cerita dia dalam buku ataupun tuang dia duduklah tanah di zaman kita. Hak yang hidup di atas bumi ni, wallahu'alam, ada ke tak, tak tahu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, katanya lagi, dan selepas itu bersumpah pula saudaranya iaitu Rabi'i bin Khirash bahawa dia tidak akan tertawa sehingga dia mengetahui apakah ia akan menjadi penghuni syurga ataupun neraka. Baik, berkata Al-Harith, sesungguhnya telah bercerita kepada aku oleh orang yang memandikan jenazahnya bahawasanya Rabi'i bin Khirash sentiasa tersenyum di atas katilnya ketika kami memandikannya sehingga kami selesai daripadanya. Allahu Akbar. Nah, tengok, dia cerita-cerita hak yang lagu ni ni dicerita oleh ulama-ulama, disebut dalam kitab-kitab mereka. Dia bukan cerita ambil baku. Dia bukan cerita ambil baku. Cerita ini diambil daripada sanad yang bersambung, orang hak yang pernah hidup di zaman dia. Baik. Jadi Allah Subhanahu taala ganti lalu. Gerak dia mati je, maka terselah di muka dia benda senyum. Berpanjangan mati senyum lalu dah. Jadi Allah Subhanahu taala ganti hak yang tidak senyum atas dunia, dia senyum di negeri akhirat. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat hamba-hambanya yang soleh di negeri akhirat nanti. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ke-23 diriwayatkan daripada Ahmad bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya qari-qari yang ada di Kufah berhimpun di rumah Hakam bin Utaibah. Maksudnya qari-qari orang pakar-pakar Quran, orang yang cukup-cukup pakar Quran berhimpun di rumah seorang ulama besar nama Hakam bin Utaibah, dan mereka bersepakat mengatakan bahawa qari Kufah yang paling baik ialah Talhah bin Musarrif. Oh, hak ni hak yang paling baik sekali ni. Ha, ni
qari yang terbaik di negara Kufah. Di negara Kufah, di antara negara yang ramai para alim ulama, di negara Kufah, negara Basrah, suatu ketika dahulu terletak di negara Iraq. Ha, jadi ulama-ulama pada masa tu, pakar-pakar Quran kata, kok betul-betul pakar Quran adalah Talhah. Maka ketika berita itu sampai kepadanya, kepada Talhah, maka ia terus duduk mengaji kepada Imam Al-A'mash, salah seorang tokoh ilmu qiraat. Beliau berbuat demikian supaya hilang kemegahan sanjungan tersebut. Ha, tengok, Allahu Akbar. Ha, ha. Jadi apabila orang masyhur, orang kata dia nombor satu, dia pun cari orang ngajar Quran. Ha, yakin nadah. Padahal dia pakar dah, yakin nadah. Tujuan dia nadah dia nak baiki diri dia. Nak baiki diri dia. Ha, supaya orang kata, oh, wah ni hebat lagu mana. Dia duk belajar lagi bebak mana. Ha, tengok. Allahuakbar. Memang cukup luar biasa. Manakala sebahagian orang zaman kita rela buat cerita gila-gila untuk diviralkan supaya dikenali. Orang sebahagian orang di zaman kita sengaja membuat cerita gila-gila. Cerita bodoh-bodoh. Supaya benda? Ha, supaya orang viral cerita dia, maka dia dikenali. Allahu Akbar. Ha, jauh kita dengan gulungan-gulungan hak yang disebut di dalam kitab Mustadul Arifin ini. Ke-24, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ada orang berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wahai Abu Munzir, berikanlah nasihat kepadaku. Lalu beliau berkata, bersahabatlah dengan kawan-kawanmu mengikut ketakwaan mereka, dan jangan engkau menjadikan lidahmu banyak bercakap bagi orang yang tidak meminatinya. Ha, tengok. Dia kata kepada ni, ha, tengok nasihat. Orang suruh dibagi nasihat, dia kata ni, bersahabatlah dengan kawan-kawanmu mengikut ketakwaan mereka. Ada orang, dia bersahabat ni kerana ada benda pada orang tu. Semakin banyak benda, semakin rapat. Semakin banyak benda, semakin rapat. Ha, orang ni kurang sikit sebab benda banyak tu je. Orang ni banyak sikit sebab benda banyak ni. Orang ni banyak lagi sebab benda banyak ni. Ha, begitu. Dia kata tak, kalau mu nak berkawan dengan seorang, mu berkawan dengan seseorang sekadar takwa yang ada pada mereka. Ha, tengok. Dia kata ni, bersahabatlah dengan kawan-kawan mu mengikut ketakwaan yang ada pada mereka. Kalau mu bersahabat kerana takwa yang ada pada mereka, bermakna persahabatanmu itu adalah kerana Allah. Kita bersahabat bukan kerana ini, kerana takwa yang ada pada diri dia, maka persahabatan kita itu adalah persahabatan kerana Allah. Sudah pastinya persahabatan kerana Allah ada ganjaran yang cukup besar. Antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang boleh duduk di bawah naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan malaikat naungan arasy Allah Taala. Antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang lelaki yang saling berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu kerana Allah, mereka juga berpisah kerana Allah Subhanahu wa Taala. Setiap persahabatan yang setiap persahabatan yang berlaku pada dunia ini tidak akan kekal. Setiap persahabatan, setiap hubungan di atas dunia ini, dia akan putus, dia tidak akan kekal. Melainkan kalau persahabatan itu didirikan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Temang-temang yang rapat. Oh, atas dunia tu rapat ni. Ha, macam tahi dengan ketuk dah. Adakah orang guna ayat gitu kan? Kesini orang guna ayat gitu. Biasa dengar tak ayat tu? Tak biasa dengar? Ha, apa biasa dengar? Ha, kita negeri lain-lain ya. Rapat sungguh. Memang rapat-rapat sungguh. 2 orang ni temang rapat ni. Dah kira lah lelaki puang ke puang lelaki ke lelaki dengan puang ke, dah kira lah. Puang dengan puang, lelaki dengan lelaki, dah kira. Rapat sungguh. Pada hari itu, pada hari kiamat, sebahagian mereka menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Pulak dah. Hak temang rapat atas dunia di akhirat, nyebalik pulak.
Ha, tadi awak tadi, Rabi'i tadi. Masa atas dunia tak suka. Molek-molek ada apabila mati, nyebalik jadi suka. Orang yang banyak ketawa di atas dunia, di akhirat kelak dia banyak menangis. Hak ni pula, masa atas dunia dulu rapat. Oh, rupanya di akhirat jadi musuh tak setarang. Oh, ukuran di akhirat ni tidak sama dengan di atas dunia. Itu maksud al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din adu. Teman-teman yang rapat, pada hari itu sebahagian daripada mereka menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Illal muttaqin, melainkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, hubungan dia akan kekal sehingga di akhirat nanti. Sebab itulah dia kata, kalau mu nak bersahabat, mu bersahabat, bersahabatlah dengan kawan-kawanmu mengikut ketakwaan mereka. Dan orang, dua dah kita ceritakan, yang ketiganya. Orang yang mempunyai sifat takwa, dia adalah ahli syurga. Orang yang ada sifat takwa, dia adalah ahli syurga. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran Al-Karim, U'iddat lil muttaqin. Syurga ini telah disiapkan kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa, dia menjadi penghuni syurga. Antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia adalah dia boleh memberi syafaat kepada orang yang Allah Taala izinkan kepadanya. Dia boleh beri syafaat. Jadi apabila kita kawan dia, kita boleh kita mengharapkan dapat juga syafaat daripada dia. Dan jangan engkau menjadikan lidahmu banyak bercakap bagi orang yang tidak meminatinya. Mu kalau nak cakap, jangan cakap dengan orang yang tidak meminatinya. Jadi ni dia bukan bab dunia saja. Hak ni bukan bab dunia ni bab akhirat. Kadang-kadang benda mutiara-mutiara hak yang keluar daripada mulutmu, mu letak tak kena pada tempat. Sepatutnya orang ni tidak layak untuk mendengar perkataan-perkataan ini mu beri kepada dia. Jadi mu beri mutiara-mutiara yang keluar daripada mulutmu kepada orang-orang yang betul-betul layak. Bukan semua orang itu layak untuk memegang mutiara, bukan semua. Katanya lagi, dan jangan engkau cemburu terhadap orang yang hidup kecuali seperti mana engkau cemburu terhadap orang yang telah meninggal dunia. Sebab ukuran dia bukan ukuran atas dunia ni, tapi ukuran selepas daripada mati. Jadi Allah, orang tu mati dalam keadaan moleknya. Oh, kita nak juga macam tu. Tu tak apa. Baik. Tu nasihat dia lah. Allahu Akbar. Ke-25. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, telah berkata Fudail bin Iyad. Ini juga seorang ulama besar. Fudail bin Iyad adalah seorang ulama besar. Radiyallahu anhu, berapa banyak orang yang tawaf di Kaabah sedangkan orang lain yang jauh dari Kaabah lebih besar dan pahala daripadanya. Dia kata berapa ramai orang duk tawaf di Kaabah, kita nampak pada zahirnya besarnya pahala dia. Rupa-rupanya orang yang jauh daripada dia, yang tidak tawaf di Kaabah, lebih besar pahalanya. Sebab muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana di sana ada ukuran yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memandang kepada dua. Yang pertamanya kepada hati, kepada niat, yang keduanya kepada perbuatan. Kalau sekiranya melakukan tawaf di Kaabah tetapi hati bermasalah, maka sudah pasti ganjaran dia tidaklah seperti orang yang mempunyai hati yang cukup jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tu tawaf di Kaabah dan dalam masa yang sama dia adalah orang yang hati dia cukup bagus, maka sudah pasti besarlah ganjaran pahala. Ni dia tengok, dia duk perhati. Perhati dia pergi duduk kampung dia dulu, tengok Allah, ramai juga orang kampung dia, orang yang soleh sungguh, yang susah dia lagi Mekah. Dia pergi duduk Mekah pula, dia tengok orang yang duduk buat bawah ni, kodang je masuk sekali. Boleh dia kata lagu tu tak? Orang yang tawah di Kaabah ni, nak banding dengan orang kampung dia, dia nak mari sini, boleh orang kampung dia lagi. Baik. Ke-26, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, daripada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, telah berdoa radhiyallahu anhu, katanya telah berdoa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud berkata kepada, wahai Tuhanku, jadilah engkau pemelihara untuk anakku Sulaiman seperti mana engkau telah menjadi pemelihara bagiku.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadanya, wahai Daud, katakanlah bagi anakmu Sulaiman, hendaklah ia patuh kepadaku seperti mana engkau telah patuh kepadaku. Nescaya akan aku pelihara seperti mana aku telah memelihara engkau. Baik. Jadi dalam perkataan ini Nabi Daud pernah berdoa. Nabi Daud adalah ayah kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Daud adalah ayah kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Allah Sulaiman, begitu juga Nabi Musa, Nabi Isa, dia adalah Banu Israel, anak cucu kepada Israel. Siapa Israel? Israel adalah nama Nabi Allah Yaqub. Hak yang di Palestin tu ada negara Israel tu, Israel tu nama nabi. Nama-nama Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub antara nama dia adalah Israel. Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim ada dua anak lelaki. Yang pertamanya Ismail. Daripada keturunan Nabi Ismail keluarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Nabi Ismail sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada seorang pun yang jadi nabi. Tak ada seorang pun yang jadi nabi. Daripada Nabi Ismail tak ada seorang siapa ke Nabi Muhammad. Manakala keturunan Nabi Allah Ishaq ataupun Yaqub ramai jadi nabi. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub nama dia Israel. Anak dia yang jadi nabi Nabi Allah Yusuf. Lepas tu tubik daripada zuriat dia Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Harun, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud. Dan memang daripada Banu Israel ini cukup ramai nabi. Tapi dalam masa yang sama ramai mana nabi yang mereka bunuh. Jadi kalau bah penduduk Ghazah tu mereka bunuh biasa. Sebab benda hak sebelum daripada ni mereka bunuh nabi. Mereka bunuh nabi hak sebelum daripada ni. Baik. Jadi Nabi Allah Daud alaihi salam dia pernah berdoa, wahai Tuhanku. Peleheralah anakku Sulaiman sebagaimana mempelihara aku. Kata Nabi Allah Daud. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, wahai Daud, mu kena kabur kepada anakmu, hendaklah ia patuh kepadaku seperti mana engkau telah patuh kepadaku. Nescaya aku akan pelihara, aku akan pelihara dia seperti mana aku memelihara mu. Jadi jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Daud supaya pesan kepada Nabi Sulaiman supaya dipatuh kepada Allah. Dipatuh kepada Allah sebagaimana Nabi Daud patuh kepada Allah. Barulah dia mendapat pemeliharaan daripada Allah sebagaimana Allah Ta'ala memelihara Nabi Daud. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kabur kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka. Wahai budak, aku nak ajar kepadamu beberapa kalimah. Mu jaga Allah, mu pelihara Allah, dan saya Allah Subhanahu taala pelihara mu. Mu jaga Allah, dan saya Allah Subhanahu taala akan jaga mu. Orang yang ingin mendapat pemeliharaan daripada Allah, sama ada pada tubuh badan dia ataupun pada keluarga dia ataupun pada harta dia, orang yang ingin mendapat pemeliharaan daripada Allah terhadap tubuh badan dia, terhadap harta dia, keluarga dia, maka dia kena pelihara Allah. Pelihara Allah di dalam perintah dan dalam larangan. Pelihara Allah dalam perintah, buat segala apa yang diwajibkan. Pelihara Allah dalam larangan, tinggal apa yang dilarang oleh Allah. Orang yang melakukan perkara ini pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara dia. Sehinggakan keluarga dia Allah Taala pelihara. Dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu dalam surah Al-Kahf. Ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Yang mana Nabi Musa dia tanya Allah Subhanahu Wa Taala, cerita lebih kurang begitu. Ada tak lagi orang hak yang lebih halim daripada dia? Allah Subhanahu Wa Taala kata ada. Lepas tu dia nak pergi jumpalah dengan orang tersebut dan nak berguru dengan orang tu. Allah Taala kabulkan alamat dia sekian. Maka dia gigilah jalan. Maka jumpalah dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam. Baik. Lepas tu dia kabur tujuan dia mari datang nak berjumpa dengan Nabi Allah Khadir. Nabi Allah Khadir kata tak ada masalah awak nak mari berguru dengan saya. Tapi awak ikut saya, benda yang saya buat awak jangan kata benda. Siapa masa ni kabur?
siapa masa? Hak yang pertama dia naik atas perahu, dia cabut papang perahu. Usah kawan ni kata lama terlang orang kat gi. Ha. Jauh orang ni. Lepas tu yang kedua pula jumpa budaknya repih tekuk. Allah. Ha, repih tekuk. Yang ketiga pula dia tengok dia masuk dalam satu kampung. Ha, bukan kampung dia, dia minta orang kampung tu jadikan dia sebagai tetamu, tapi orang kampung tak mau jadikan tetamu. Tengok pagar nak balik, dia pun pakat dengan Nabi Musa, ajak beki. Nabi Musa kata, kita beki-beki ni rasa saja boleh agak kita minta upah. Kita nak suruh dia jadikan kita tetamu dak, kita minta upah sikit. Ha. Kata Nabi, kata Nabi Khadir, dah lelah budak ikut aku dah, dah ikut aku dah. Kau bodoh. Jangan tanya, mungkin tanya juga. Sampai masa aku ceritalah. Dan sebenarnya ni benda kita cerita sikit. Sebenarnya benda hak yang Nabi Allah Khadir buat kepada Nabi Allah Musa, semuanya pernah berlaku kepada Nabi Allah Musa. Semuanya pernah berlaku kepada Nabi Allah Musa. Dia campur papang, bimbang tergelar kan. Baik. Tahu tak Nabi Allah Musa masa kecil, Allah Subhanahu wa taala mak dia letak dia dalam dia dalam bakul. Lepas tu letak mana? Lepas di Sungai Nil. Siapa jaga dia? Allah Taala jaga dia. Mana budak ingat tu? Nah, kalau kita tengok, mana dah ingat tu hak ni? Hak ni ambil cara sangat eh. Yang keduanya, Nabi Allah Musa biasa nak bunuh orang. Dia tapau pokok kibiti sampai ke mati. Baik. Yang ketiganya, Nabi Allah Musa ketika lari daripada Firaun pergi ke negeri Madian, dia tengok dua orang perempuan sedang ambil air daripada tunggu air untuk ambil daripada telaga, tapi ada penutup besar, tunggu orang lain, dia pun buka ambil. Baik, dia minta upah ke tak? Baik. Jadi benda tu pernah berlaku kepada Nabi Allah Musa berlaku. Baik. Kita nak cerita lah ke mana sampai masa meteng yang diakak saat itu. Lepas tu Nabi Khadir cerita sebenarnya, wa ammal jidaru fakana li ghulamayn yatimayn fil madinah. Wa ammal jidar, ada pun pagar tu, maka sebenarnya dia milik kepada dua orang anak yatim yang berada dalam kampung ni. Wa kana tahtahu kanzul lahumā, di bawah dia ada harta dia. Lepas tu dalam ayat Allah Taala kata, wa kana abūhumā ṣālihā, ayah dia dulu adalah orang soleh. Maksud dia, oleh kerana kesolehan ayah dia dulu, ayah dia jaga Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jaga harta yang ditinggal oleh ayah dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga anak dia. Baik, itu maksud ihfazillaha yahfazka. Mu jaga Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga mu. Jadi kalau mu nak dapat penjagaan daripada Allah, maka mung kena kabur kepada anakmu supaya dia patuh kepada aku sebagaimana mung patuh kepada aku, dan saya aku akan jaga dia sebagaimana aku jaga mu. Baik. Okay, itu maksud daripada perkataan ini. Kemudian ke-27 diriwayatkan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah Bani Umayyah. Hisham bin Abdul Malik adalah seorang khalifah di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Di pemerintahan Bani Umayyah selepas daripada pemerintahan Khulafaur Rashidun. Di zaman Rasulullah, Rasulullah yang menjadi pemimpin selepas daripada Rasulullah wafat, Abu Bakar As-Siddiq lebih kurang dalam 2 tahun lebih sikit, maka Abu Bakar pula wafat. Lepas tu naik Sayyidina Umar, lebih kurang dalam 10 tahun Sayyidina Umar mati, Sayyidina Uthman. Lepas daripada Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, kemudian Hasan bin Ali bin Abi Talib. Masa zaman Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum jami'an, cucu kepada Rasulullah, menjadi pemimpin, maka ditengok berlaku peperangan di antara orang Islam kerana ada sebahagian kumpulan yang kedua ingin menjadi pemimpin juga. Dipendekkan cerita begitulah. Maka dia pun serahkan kepimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka bertukar pemerintahan Khulafaur Rashidun kepada pemerintahan Bani Umayyah. Lepas daripada Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, lepas tu anak dia jadi pengganti, nama Yazid bin Muawiyah. Lepas daripada Yazid bin Muawiyah mati, boleh kepada Muawiyah, cucu kepada Muawiyah tadi. Lepas daripada Muawiyah boleh kepada Marwan bin Hakam. Lepas daripada Marwan bin Hakam boleh kepada Abdul Malik bin Marwan.
Abdul Malik bin Marwan. Hisham bin Abdul Malik ini adalah anak kepada Abdul Malik bin Marwan tadi. Baik. Dikatakan, dia berkata kepada Fudail bin Iyad, angkatlah apa-apa hajatmu kepadaku. Lalu ia menjawab, sebenarnya hajatku telah aku angkatkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Oh, pemimpin hak besar sekali, bukan pemimpin negara bukan pemimpin sebuah negara, pemimpin seluruh negara Islam. Masa tu seluruh negara Islam di bawah satu kepimpinan. Arab Saudi ke, tak ada lagi Arab Saudi. Tak, semua sekali tu di bawah satu kepimpinan. Jadi oleh kerana Fudail bin Iyad, seorang ulama hak yang terkenal, apabila jumpa dengan pemimpin, pemimpin tanya, benda keperluan mu, nak benda kabar je. Dia kata, semua keperluan aku telah angkatkan, aku telah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak perlu pun kepada pemberianmu. Memang cukup luar biasa ya, orang lagu ni. Baik. Ke-28, dan kami riwayatkan dalam kitab Risalah Imam Abu Al-Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu pada bab karamah awliya. Kitab Risalah Al-Qushairiyah di antara kitab tasawuf yang di tempat kita jarang orang mengajar. Tak tahulah, takut ada orang mengajar. Tapi yang tak dengar lah di tempat kita. Tapi di tanah-tanah Arab, antara kitab tasawuf yang orang mengajar kitab ni, kitab Risalah Al-Qushairiyah. Imam Abu Al-Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Risalah beliau pada bab karamah awliya, beliau berkata, adalah bagi Ja'far Al-Khuldi satu mata cincin, lalu terjatuh ke dalam sungai Dajlah. Dan adalah baginya doa yang mujarab untuk mendapatkan semula mata benda yang hilang. Lalu beliau berdoa dengan doa tersebut, dan akhirnya mata cincin itu didapati di tengah-tengah daun kayu yang dibalik-balikkannya. Berkata Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu, aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani rahimahullahu ta'ala berkata, aku mendengar Abu Nasir As-Sarraj rahimahullahu ta'ala berkata, doa tersebut ialah, ya jami'an nasil yaumin la raiba fih ijma' alayya dallati. Artinya, wahai Tuhan yang menghimpunkan manusia di hari yang tidak ada ragu-ragu lagi padanya, himpunkanlah aku dengan barangku yang hilang itu. Berkata Imam Nawawi, sebenarnya doa ini telah saya cuba, maka saya mendapatinya sangat bermanfaat dan menjadi sebab untuk mendapatkan barang yang hilang dengan tidak lama mencarinya. Dan pula barang itu tidak jauh daripada perkiraan wujudnya. Dan saya juga telah mendengar daripada Syekh Al-Hafidh Abu Baqar rahimahullahu ta'ala seperti perkataan ini, dan beliau yang mengajarkannya kepadaku sejak dahulu lagi. Ini yang masalah ke-28 ni, dia nak cerita tentang doa mustajab. Ada seorang yang dikenali dengan Ja'far Khuldi ni, dia ada satu cincin, tiba-tiba cincin jatuh dalam sungai Dajlah. Oh, sungai besar lah. Baik, lepas tu dia ada doa. Dia pun doa dengan doa tersebut, jumpa dah sekarang. Baik. Kemudian Imam Al-Qushairi menceritakan doa tu, ini doa dia, ya jami'an nasil yaumin la raiba fih ijma' alayya dallati. Boleh nak ngapa? Boleh tak nak hafal doa ni? Doa barang hilang. Doa barang hilang. Baik. Dan Imam Nawawi kebawah, dia pernah beberapa kali pernah berdoa dengan doa ni, dan barang-barang hilang dapat. Baik. Ya jami'an nasil yaumin la raiba fih ijma' alayya dallati. Maksudnya, ya jami'an nas, wahai Tuhan yang menghimpunkan manusia, liyaumil la raiba fih, pada hari yang tidak ada syak padanya, iaitu hari kiamat. Wahai Tuhan yang menghimpunkan, yang mengumpulkan manusia pada hari kiamat, kumpulkan kepada aku baranganku yang hilang itu. Baik. Kemudian ke-29. Jadi kita berhenti sini dulu, kita nak buka soalan sekejap. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Hukum
hukum tidak mengambil tahu isu Palestin. Baik. Sekarang ni kita dalam Al-Quran, okay, jawapan kepada soalan ni lah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata lagu mana? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lain. La yadhlimuhu. Orang Islam dia tidak boleh menzalimi orang Islam yang lain. Wa la yakhdhulu. Dan dia tidak boleh membiarkan orang Islam dizalimi. Jadi menjadi kewajipan kepada orang Islam mengambil berat tentang keadaan saudara dia di Palestin dengan cara sekurang-kurangnya berdoa, menghulurkan bantuan. Orang hak yang mempunyai kuasa, menjadi kewajipan kepada dia memberi tekanan kepada pihak-pihak Yahudi agar mereka itu berhenti daripada membunuh anak-anak yang kecil, membunuh orang-orang tua, orang-orang hak yang tidak bersalah. Baik. Jadi orang hak yang tidak mengambil berat terhadap urusan orang Islam, ia tidak berjalan, dia tidak berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Jadi soalannya, Israel itu nama Nabi. Jadi tiba-tiba kita kata Israel jahat, boleh ke tak? Baik, sekarang ni gini. Kita Israel itu memang nama Nabi. Tapi ketika orang kita kata Israel itu jahat lah, bukanlah dia bermaksud Nabi itu jahat. Bukan. Okey, boleh faham kan? Setiap kalimah ada makna yang, ataupun setiap kalimah ada makna dia. Ketika kita, orang kita mengucapkan Israel itu jahat, maksudnya benda orang Yahudi yang membunuh orang Islam. Itu maksud dia. Dan di sana ada orang Yahudi yang beriman, yang memeluk Islam. Ada orang Yahudi memeluk Islam. Dan ada orang Yahudi tidak menyokong negara Israel yang ditubuhkan di Palestin. Baik. Jadi tidak menjadi masalah pun. Tapi kita kena fahamlah. Perkataan Israel itu adalah nama kepada Nabi. Dan orang kata Israel jahat ni bukan maksud Nabi, bukan. Mana boleh kalau kata lagu tu. Maksudnya adalah penduduk Yahudi yang membunuh orang Islam di sana, yang merampas tanah orang Islam di sana. Hak itulah hak yang dikatakan jahat. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi? Kalau ayat tu. Ayat tu. Tapi mandi wajib. Air tak ada. Debu ada. Okey, air tak ada, debu ada. Lepas tu nak mandi wajib mana? Jawapannya tak boleh nak mandi wajib dah, sebab mandi dengan air. Boleh faham dah kan? Tak boleh nak mandi wajib. Jadi saya ni berjunub, saya kena mandi wajib. Air tak ada, tapi debu ada. Awak tak boleh mandi wajib dah, sebab air tak ada. Awak kena tayamum sebagai ganti daripada mandi wajib. Cuma tempat kita ni kalau nak kata tak ada air tu payahlah sikit. Tempat kita melainkan orang tu benda dia bilik duduk dah bilik kunci. Dia nak tumpik. Kok jendela pun besi belaka. Jadi bini dia keluar daripada rumah tu, kunci keluar dia ingat tarang untuk lelaki ada dalam. Headset mampu pula. Junuk dah dah pula nak mandi wajib tadi. Macam tu. Mungkin lah gitu lah kita kata. Tapi kalau memang tumpik luar berlambuk air, situ sungai, dinu laut, belakang ni pari, oh banyak sangat air tempat kita. Dia semua tahu jang pulak.
wallahu a'lam. Jadi orang yang bertayamum sebagai ganti daripada mandi wajib, adakah dia kena ulang balik sembahyang tersebut apabila ada air? Dalam bab ni ada perbincangan yang panjang. Ada sebahagian ulama mengatakan tak perlu kena ganti dah. Namun kalau mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, perlu kepada perincian. Yang pertama adalah dia bertayamum kerana tak ada air saat itu pada tempat yang biasa tak ada air ke ataupun pada tempat yang biasa ada air. Kalau pada tempat yang biasa ada air, so, contoh kampung dia, biasa hari ni tak ada air. Maka apabila ada air nanti, dia mandi wajib, lepas tu dia kena ulang balik sembahyang. Ulang balik sembahyang bukanlah sembahyang yang pertama tidak sah. Sembahyang yang pertama sah. Cuma oleh kerana sembahyang yang pertama penuh dengan cacat, maka dituntut kepada dia ulang balik. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, kalau sekiranya dia bertayamum pada tempat yang biasanya ada air. Dia bertayamum kerana tak ada air, tapi pada tempat yang biasanya memang tak ada air. Sebab dia bermusafir. Biasanya orang musafir berhenti di mana-mana untuk semayang, memang tempat tak ada air. Mereka kalau di RNR, ada RNR tu lain lah. Contoh. Jadi memang tempat tu tak ada air. Biasanya memang tak ada air. Dan hari tu memang tak ada air. Dia junub. Macam mana boleh bawa kereta junub ke mana? Mungkin ada tepi go. Kita contoh. Ataupun masa turun daripada rumah tadi. Dia ingat nak mandi wajib. Maka dia pun bertayamum, dia pun sadak. Tidak wajib dia ulang balik sembahyang tersebut. Wallahu a'lam. Nah, sila. Khunsa jadi imam kepada khunsa. Apakah hukum khunsa jadi imam kepada khunsa? Khunsa ni dia dua. Yang pertamanya adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin. Ada alat kelamin lelaki dan ada alat kelamin perempuan. Dan tidak jelas mana alat kelamin yang asal dan mana alat kelamin yang lebih. Tak jelas. Nama dia khunsa, muskil nama dia. Kalau jelas, memang ada belaka tapi jelas lelaki. Maka dihukumkan dia lelaki. Kalau jelas puang, dihukumkan dia perempuan. Itu nama dia khunsa wadih. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, dia tidak mempunyai dua alat. Dia punya satu alat je. Tapi alat dia cacat, tak tahu lelaki ke puang. Alat dia cacat, sehingga tidak dapat dikesang. Ni kok datang kok tiga gini. Tidak dapat dikesang. Baik. Maka khunsa ini, ada kemungkinan lelaki, ada kemungkinan perempuan. Dalam bab sembahyang berjemaah, antara syaratnya adalah mesti kalau makmum tu lelaki, mesti tu imam dia lelaki. Makmum lelaki tidak boleh mengikut imam perempuan. Orang lelaki dia tidak boleh menjadi makmum kepada perempuan. Kalau dia nak jadi makmum, mesti kena menjadi makmum kepada lelaki. Oleh kerana khunsa, tidak jelas mungkin lelaki, mungkin perempuan hak jadi imam. Hak belakang pula mungkin lelaki, mungkin perempuan. Maka khunsa sama khunsa tidak sah mengikut di antara satu sama lain. Kerana dibimbangi hak yang mengikut itu pada asalnya adalah lelaki, hak yang diikut adalah perempuan. Jadi khunsa sama khunsa tidak boleh. Jadi dalam kitab, antara kitab yang menyebut perkara ini, nama kitab Safinatun Najah. Dia menyebut bahawasanya bentuk mengikut imam ada beberapa bentuk. Ada hak yang sah, ada hak yang tidak sah. Antara hak yang tidak sah yang disebutnya adalah wa qudwatul khunsa bil khunsa. Khunsa mengikut khunsa tidak sah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Rasa lagi soalan lah. Boleh seri. Air mani binatang suci ke najis? Tu dia. Air mani binatang suci ke najis? Apa yang disebut oleh ulama fiqah? Air mani binatang semuanya suci. Bukan binatang-binatang. Air mani semua suci melainkan air mani anjing dan babi. Air mani anjing dan babi dia najis. Air mani selain daripada anjing dan babi semuanya suci. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Dah boleh makan ah? Hai, bab makan nanti dulu. Dia ada perbincangan pula. Dia bukan benda suci boleh makan. Tiang ni suci.
Dia boleh makan tiang ni. Makan eh? Kalau rasa gagah kau. Baik, dia bukan benda semua benda suci tu boleh dia makan. Ya, wallahu a'lam. Tak ada dah eh? Ada segi alah. Oh, tak ingat, ingat tengok lagi. Tak tahu tanya tentang kifat, kitab ni Kashful Asrar. Kena tengok kitab dulu, tak tahu kitab mana. Tak nak ke bawah. Mana? Khatib naik mimbar apa tu? Bila khatib di atas mimbar, duduk atas mimbar dah, orang yang duduk dalam masjid dah tak boleh sembahyang. Dilarang dah dia sembahyang. Melainkan orang yang baru masuk. Orang yang baru masuk, boleh dia sembahyang tahiyatul masjid. Ataupun dia sembahyang sunat yang disertakan dengan tahiyatul masjid. Sebab dia sembahyang tahiyatul masjid ni asal kata ada, ada sembahyang. Ini sembahyang sunat yang lain. Contoh sunat qabliyah Jumaat yang disertakan dengan tahiyatul masjid tidak menjadi masalah. Allahu a'lam. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.